semuanya, good morning. Sekarang gue lagi ada di Pacific Place. Dan sekarang tuh gue mau datang ke acaranya Vivo. Lihat deh, gue literally ngaco makeupnya. So, let's go. Uca, kamu nggak di dalam ada ini, ada kembaranku. Pevita, kamu nggak ada kembaranku di dalam lagi diwawancara. Kembaranku tuh ini loh, kerjanya giat, kurang ajar nggak sih kalau ngomong. Oke, sekarang gue pengen ke depan karena ingin minum dan pengen foto-foto di depan. Jadi let's go, kita foto-foto di depan. Han, nggak mau foto di sini? Itu bisa di print tau kalau nggak salah. Kesek deh kalau nggak salah. Mbak, ini fotonya gimana sih, Mbak? Bisa di print ya? Oh, itu apa yang printan? Oh, setelah di upload ya. Jadi ayo kita foto dulu, pakai Vivo. Jadi tuh di Vivo kemarin tuh banyak banget spot kayak untuk foto gitu. Dan sekarang gue kayak pengen foto-foto juga di semua spot yang di Vivo. Jadi mari kita foto-foto, let's go. Sabar untuk nge-review ini handphone karena gue belum melihat-lihat segala macam. Asik. Halo, saya Alex Muhammad. Saya Muhammad. Semenjak pakai Vivo V5 Plus, muka gue jadi lebih mulus karena di sini bisa dimulusin mukanya. Dan kalau misalnya gue lagi selfie sama Tipang, gue lagi kesel sama dia, bisa Tipang bisa gue blurin pakai fitur bokeh. Jadi gue sangat suka yang ini. Saya pengen tahu, coba 1, 2, 3. Sebenarnya ya cowok, maju ke depan. Mas, gak usah grogi mas. Sip, tepuk tangan dulu. Terima kasih Afgan dan Pevita. Dan sesaat lagi saya akan umumkan pemenang dari media yang menyerahkan. Saya minta untuk perfect duo nih, Pevita dan Afgan, hadiah diberikan kepada para pemenang, Pevita dan Afgan. Boleh? Iya, lagi ke toilet. Jadi acaranya sudah selesai. Selain gue liat tadi tuh emang ini tuh handphonenya sama kayak waktu gue datang ke launchingnya, tapi bedanya ini plusnya dan kameranya bener-bener 20 megapiksel juga dan hasilnya kacau. Sumpah ini tuh kalau kalian lihat hasilnya ya bagus banget. Depan nih jelasnya 20 megapiksel, gimana coba bisa nggak bagus? Terus apalagi dia tuh punya efek-efek kayak yang buat nirusin segala macam, jadi kayak muka gue bagus gitu. Senangnya Vivo memang my best friend. Sekarang gue mau coba foto dulu. Hihu. Shot on Vivo V5 Plus 20 megapiksel dual front camera. Bagus banget ya hasilnya kawan-kawan, kayak bener-bener amazing. Dan lucunya lagi di Vivo ini tuh gue baru tahu kalau ternyata ada fitur bokehnya. Jadi kalau kalian kayak foto something gitu, belakangnya tuh bisa kayak blur segala macam dan itu semua bisa kalian atur. Kayak bener-bener
bener-bener kalian tau gak sih kalau kalian foto di kamera terus pakai lensa berapa yang belakangnya tuh bener-bener blur ya, kayak gitu. Keren deh, ada efek bokehnya cuy. Gue baru tau ada handphone yang ada efek bokehnya. Tapi lagi untuk asik apa? Beren aku. Acaranya sudah selesai dan sekarang gue mau turun, mau pulang. Tadi kita kayak udah foto rame-rame gitu, walaupun mungkin muka gue sekecil upil karena gak bakal kelihatan. Tapi yang penting acaranya sudah selesai, pokoknya abis ini gue bakal review produknya. So, mari kita review. Hai semuanya, jadi tadi itu gue abis datang ke acara Vivo V5 Plus 20 megapixel dual front camera perfect selfie. Jadi tadi itu gue datang buat si handphone kecil ini, si lucu ini. Jadi tuh kalau kalian nonton vlog gue sebelumnya, kalau kalian belum nonton, nanti gue taruh linknya di description box. Jadi waktu yang kemarin itu gue datang ke acara launchingnya Vivo, cuman bedanya ini yang versi plusnya. Dan kalau kalian perlu ketahui, ini sama kameranya, depannya itu 20 megapiksel. Abis itu ada tambahan lagi, jadi kamera itu 20 megapiksel sama 8 megapiksel. Dan belakangnya itu 16 megapiksel. Kayak parah kalau kalian foto pakai ini, itu tuh bener-bener bagus. Kalau kalian selfie tuh cantik gitu. Kerennya lagi ada efek bokeh. Kalau kalian harus tahu ya, gue baru lihat handphone yang ada efek bokehnya. Kalian suka bete nggak sih kalau handphone kalian mati tuh yang kayak aduh lama banget nyajer, gue pengen main handphone segala macam. Tenang aja, dengan si handphone si lucu ini, dia tuh kayak cepet banget nyajernya karena dia menggunakan sistem fast charging. Apalagi kalian tuh nggak usah takut kalau handphone kalian tuh bakal lemot karena dia itu 4GB RAM-nya, dan abis itu dan untuk nyimpen data memori internalnya itu dia menyediakan 64GB buat ROM-nya. Itu kayak super gede gitu nggak sih, 64GB kayak lumayan kan, apalagi dengan handphone kayak gini udah depannya 20 megapiksel, abis itu 8 megapiksel, belakangnya 16 megapiksel, abis itu dia nggak bakal lemot, abis itu ROM-nya 64GB, abis itu selfie softlight, abis itu fast charging. Pokoknya ini handphone tuh kayak bener-bener udah super canggih buat 2017. Anjay, 2K17, ini handphone tuh kayak udah super canggih gitu guys. Nah udah gitu, tadi gue mau cerita juga di Vivo V5 itu gue ketemu sama kembaran gue. Dan lo gak ketemu kan Niel, lo gak ketemu kan. Tadi tuh gue ketemu sama kembaran gue, kakak Pevita. Tadi ada Pevita Niel, ada Pevita sama Afgan. Iya berdua, kan sekarang brand ambassador mereka berdua. Jadi tadi tuh gue di sana tuh ketemu sama kembaran gue tercinta, si Pevita Fierce. Cuma tadi Pevita kayak nggak ngerti gitu, ada gue mungkin dia kayak sibuk gitu ya. Jadi kayak dia agak kayak yaudah nanti kita ketemu aja ya, abis itu jalan-jalan bareng gitu soalnya. Yeah, I really wish. Cuma tadi Pevita cantik banget, I swear to God. Abis Afgan juga kayak ganteng, kayak gue baru pertama kali ngeliat Afgan real life sih kayak. Iya, yeah, langsung pipitnya tuh kayak. Gue bener-bener kayak gue berharap kalau gue itu hidup dengan langsung pipit gitu, karena kata-kata cowok-cowok tuh cewek pakai langsung pipit tuh cewek pakai langsung pipit tuh manis, sedangkan gue tuh nggak ada langsung pipit sama sekali nih. Ada tapi maksa. langsung pipit. Apalagi tadi di sana itu Vivo tuh selalu nyediain tempat-tempat foto yang bagus-bagus gitu. Tadi tuh ada foto zone-nya gitu, itu tempat fotonya itu. Jadi belakangnya kayak background jembatan, I think. Abis itu ada bangku, abis itu kita bisa selfie di situ. Nanti kalau kita udah post itu bisa di-print. Apalagi yang paling gue suka ketika gue foto di situ adalah itu lampu di depannya bagus banget buat foto. Sumpah nih gue ada hasil fotonya. Iya, ini dia tadi gue foto di depan lampu. Lihat deh. Parah enggak sih? Cahayanya bagus banget nih, gue pakai efek bokeh. Kalau kalian perhatiin, sisi kiri gue itu kayak blur gitu kan. Makanya kalian terus anti mainstream, jangan terlalu keikutan anak-anak zaman sekarang. Kalau pakai merek ini, maunya ini semua. Kalian terus kan harus mencoba sesuatu yang baru seperti Vivo V5 Plus ini. Kalau kalian pengen cantik, kalian bisa gunain ini. Kalau kalian pengen terlihat ganteng, kalian bisa gunain ini. Nah, gue juga menunjukkan ke kalian semua before after menggunakan efek bokeh dari Vivo V5 Plus. Jadi gue akan foto pakai biasa dulu, abis itu gue foto pakai yang bokeh. Oke, sekarang gue pakai yang bokeh. Jadi di sisi kiri gue, di sisi sebelah
sini itu blur karena gue menggunakan efek bokeh. Bagus banget ya sih, parah. Pokoknya kalau kalian beli ini, sumpah kalian akan merasakan kamera profesional. Karena menurut gue ini kamera profesional banget, gak kayak kamera-kamera handphone biasa. Hasilnya boom, boom, cakalaka, boom, cakalaka, boom. Pokoknya itu kamera hasilnya bagus banget lah, kalian tuh harus coba deh. Coba kalian datang ke tempat pembelian Vivo V5, kalau kalian gak percaya kalian cek dulu. Ini gue hanya pembual apa benar. Gue mau ngasih tahu kalian satu lagi, kalau kalian pengen mendapatkan Vivo V5 Plus, kalian bisa kunjungin website-nya di www.perfectselfie.id dan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Vivo V5 Plus, dan kalian juga bisa cek di Instagram-nya @vivo_indonesia. Jangan lupa ya ikutin terus, karena kalian tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan ini, oke? Okay? Karena gue juga udah punya. Jadi sih, so far itu semua review dari review gue buat si Vivo V5 Plus. Yang paling gue suka pokoknya adalah kameranya, karena bagus banget. That's it, say, itu review dari gue buat Vivo V5 Plus. Kalau kalian yang pengguna Vivo V5, entah yang biasa atau yang Plus, komen di bawah ya, gue pengen tahu review kalian tentang handphone ini apa. Karena gue pengen tahu kalian merasakan hal yang sama sama apa yang gue rasakan gak? Komen di bawah jangan lupa ya, terima kasih. Jadi hari ini akhirnya banget gue bakal mengumumkan siapa pemenang giveaway gue.